Kepergian Ashraf Sinclair menyisakan luka yang mendalam bagi banyak orang. Enggak cuma Bunga Citra Lestari, Noah Sinclair, dan keluarga yang lain, namun juga para sahabat, rekan kerja, fans, hingga publik tanah air juga ikut berduka dan merasa kehilangan. Jelang 2 bulan kepergian ayahnya, Noah Sinclair kini menjadi lebih tenang dan ikhlas. Meski sempat menangis histeris pada awalnya, putra Bunga Citra Lestari itu sudah yakin bahwa Ashraf Sinclair sudah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Belum lama ini, nama Noah kembali menjadi bahan perbincangan gara-gara kemunculan sebuah video saat ia sedang berdoa. Bocah berusia 9 tahun itu rupanya mengirim doa untuk mendiang ayahnya. Pemandangan itulah yang bisa kamu saksikan dalam video yang diunggah ulang oleh salah satu akun fanbase keluarga Sinclair, The Sinclair's Family. Noah yang terlihat tampan memakai peci itu pun menyampaikan, "Mommy and Daddy, I'm gonna pray for you. Aku akan berdoa untuk kalian." Ia pun kemudian melantunkan doa memohon ampun untuk kedua orang tua. Doa tersebut bermakna, "Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kasihanilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecil." Gak heran jika video tersebut langsung berhasil mencuri perhatian netizen. Mereka yang terharu dengan doa dari Noah pun ramai-ramai mengamini di kolom komentar. Tak sedikit pula yang menuliskan pujian untuk Noah. Sementara sisanya berharap agar Noah menjadi anak yang mampu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya jika sudah besar nanti.